manual integratif, IMT, adalah pendekatan holistik untuk terapi manual yang melibatkan kombinasi berbagai teknik terapi manual, termasuk pendekatan struktural, kraniosakral, visceral, saraf, dan limfatik. Tujuan dari IMT adalah untuk mengatasi penyebab nyeri atau disfungsi dalam tubuh dan meningkatkan penyembuhan dengan mengembalikan keseimbangan dan gerakan normal. Salah satu manfaat utama IMT adalah pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan keseluruhan orang, bukan hanya area nyeri atau disfungsi. Ini berarti bahwa pasien dapat mengalami peningkatan di berbagai bidang, termasuk gejala fisik, kesejahteraan emosional, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, penting untuk dicatat bahwa sementara IMT mungkin bermanfaat bagi banyak orang, itu bukan pengganti perawatan medis atau perawatan lainnya. Penting untuk bekerja dengan praktisi yang berkualifikasi yang dapat memberikan diagnosis yang tepat dan mengembangkan rencana perawatan yang tepat. Secara keseluruhan, keefektifan IMT dapat bervariasi tergantung pada individu, kondisi khusus mereka, serta keterampilan dan pengalaman praktisi. Apa itu terapi manual integratif, IMT? Terapi manual integratif, IMT, adalah pendekatan holistik untuk perawatan kesehatan yang mencakup beberapa teknik perawatan, termasuk mobilisasi jaringan lunak dan sendi, pelepasan miofascial, terapi kraniosakral, mobilisasi visceral, dan terapi energi. IMT adalah pendekatan seluruh tubuh untuk mengobati rasa sakit dan disfungsi, mengatasi penyebab yang mendasari bukan hanya menutupi gejala. Praktisi IMT percaya bahwa tubuh memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan tujuan mereka adalah memfasilitasi proses penyembuhan tersebut dengan menghilangkan penghalang kesehatan dan mengoptimalkan fungsi alami. Berbagai teknik yang digunakan dalam IMT dimaksudkan untuk meningkatkan sirkulasi, mengurangi rasa sakit dan peradangan, meningkatkan keselarasan dan keseimbangan, mengembalikan fungsi, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Praktisi menggunakan tangan mereka untuk menilai dan merawat tubuh, memberikan tekanan lembut untuk memanipulasi jaringan lunak, dan melepaskan batasan pada fasia, otot, dan persendian untuk mengembalikan fungsinya. Terapi ini dapat digunakan untuk mengobati kondisi mulai dari nyeri kronis dan cedera hingga gangguan pencernaan dan ketidakseimbangan hormon. Sejarah IMT, terapi manual integratif, IMT, berasal dari Amerika Serikat pada akhir 1970-an, dikembangkan oleh Sharon Giammatteo dan suaminya, Tom Giammatteo. Tom Giammatteo adalah seorang terapis fisik, dan Sharon Giammatteo adalah seorang ahli biologi dan terapis pijat. Bersama-sama, mereka mengembangkan sistem terapi manual yang menggabungkan prinsip pengobatan osteopatik, terapi fisik, dan pengobatan alternatif. Awalnya, IMT digunakan terutama dalam merawat pasien dengan nyeri kronis dan cedera muskuloskeletal. Namun, seiring popularitas dan keberhasilannya, para praktisi IMT mulai menerapkan prinsip dan tekniknya dalam merawat kondisi kesehatan yang lebih luas dan orang-orang dari segala usia. Pada 1980-an, Giammatteo membuka Connecticut School of Integrative Manual Therapy, di mana mereka mengajarkan teknik mereka kepada terapis manual lainnya. Sekolah tersebut telah memperluas jangkauannya dan sekarang menawarkan kursus dan program sertifikasi di IMT kepada para profesional kesehatan di seluruh dunia. Sejak awal, IMT terus berkembang,
dengan teknik dan pendekatan baru yang ditambahkan seiring penelitian dan pengalaman klinis menginformasikan praktik tersebut. Saat ini, IMT adalah bentuk terapi manual yang dihormati dan dipraktikkan secara luas, diakui karena pendekatan holistik dan keefektifannya dalam mengobati berbagai kondisi kesehatan.